saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kejadian yang menimpa kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak saat melaksanakan latihan di perairan utara Pulau Bali pada hari Rabu 21 April 2021. Untuk keluarga para awak kapal selam KRI Nanggala 402, semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Sekali lagi, saya sangat prihatin. Mari kita berdoa bersama untuk keselamatan dari kapal selam KRI Nanggala 402 dan para awaknya. Semoga segera diketemukan dan seluruh awaknya selamat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin Allahu barakatil Fatiha wa karamatil Fatiha wa 'azamatil Fatiha wa syafa'atil Fatiha wa nuril Fatiha wa sirril Fatiha. Allahumma yassir umurana balligh muradana wa hasil maqasidana waqdi hajatina wa sallimna wa sallim ma ma'ana wa khassatan sallim Al-Ghawasa, kapal selam Nanggala 402. Allahumma sallim wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.